Kalau kamu punya stok ubi, kamu bikin ini aja. Rasanya enak dan bikinnya cukup mudah. Ini juga bisa untuk ide jualan karena modalnya cukup minim. Cuma 10 ribuan aja sudah dapat banyak. Langsung aja kita ke resepnya. Langkah pertama, siapkan 600 ubi, lalu dikupas. Setelah dikupas, lalu potong kecil-kecil. Seperti ini. Setelah dipotong seperti ini, lalu kita kukus. Ini sebelumnya udah manasin kukusan ya, jadi kalian tinggal cemplung-cemplung aja. Kukus selama sekitar 20 menit aja. Setelah dikukus, lalu dihaluskan dengan cara dibejek-bejek seperti ini. Kalau kalian punya chopper, boleh juga pakai chopper atau di blender. Ini dibejek-bejek aja sampai benar-benar halus. Saranku kalau kalian malas, mending blender atau chopper aja ya, karena memang ini lumayan bikin pegel. Setelah halus seperti ini, tambahkan 5 sendok tepung tapioka, sejumput garam, lalu diaduk hingga benar-benar kalis. Untuk full resepnya aku tulis di video ya. Kalau adonannya terlalu kering seperti ini, kalian bisa menambahkan sedikit air lalu aduk kembali. Kalau kalian gak mau menambahkan air, bisa banget. Kalian tinggal kurangi aja tepung tapiokanya. Nah, ini udah kalis banget, udah bisa dibentuk ya. Lanjut, siapkan coklat. Ini coklat yang pernah aku bikin ya. Kalau kalian mau resepnya, kalian bisa scroll-scroll ke bawah aja. Lanjut, ambil sedikit adonan, lalu ditekan-tekan seperti ini. Tambahkan coklatnya, lalu ditutup dengan adonan seperti ini. Jangan lupa ditekan-tekan agar lebih padat. Barulah dibulatkan seperti ini. Nah, jadinya semulus ini ya. Gampang banget ya, jadi kalian wajib banget bikin. Lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Setelah selesai membulatkan, lanjut panaskan minyak. Untuk apinya jangan besar-besar ya, sedang aja. Lalu goreng semua adonannya hingga matang. Jangan lupa dibalik-balik agar matangnya merata. Setelah matang, angkat lalu tiriskan. Dimakan anget-anget ini enak banget. Selamat mencoba ya. Enjoy.